Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini jumpa lagi dengan Bang Purwo ya. Kali ini kita akan review sebuah kapak ya. Kapak warna merah ya. Mungkin identik disebut kapak merah ya. Ini tapi bukan kapak yang biasa digunakan untuk beka orang ya. Ini kapak biasa yang akan kita review tentang kualitas dan harganya. Oke, ini jadi kapak ini kita beli di Tokopedia ya, kurang lebih 20.000 saja harganya teman-teman ya. Kita cari untuk keperluan berkebun ya, untuk motong-motong kayu. Ini kita selalu mau review yang simple aja, yang ukurannya disebut mini atau mungkin cukup untuk kebutuhan kita di rumah ya teman-teman. Untuk kayu yang besar mungkin butuh yang lebih besar lagi kapaknya. Ini kalau Anda perbandingkan ukurannya, ini panjangnya 2 kilanan ya. Ginian ya teman-teman ya. 2 kilan tuh enggak ada ya. Ginian. Kalau ininya mungkin satu tangan gini ya panjangnya, ukuran depan ya. Ininya ini ya, karena kira-kira sendiri panjangnya segini ya untuk ukuran tangannya. Jadi ini kita beli online Tokopedia plus ongkir, kurang lebih ongkirnya 3.000-an lah. Jadi kurang dari 25.000 saja sudah dapat kapak seperti ini teman-teman ya. Oke, kita akan dekatkan lagi ya. Ini bahannya kayu, kayu biasa aja ya teman-teman ya. Kita review. Kayunya kayu biasa saja dan buatannya juga kasar ya. Yang penting ini bisa digunakan gitu aja ya teman-teman ya. Kayunya juga lumayan ringan. Kalau ininya memang besi ya. Kita akan lihat kemampuannya ya, kekuatannya seperti apa. Ini seperti ini ya penampakannya ya. Ininya juga sedikit kasar ya buatannya ya. Ya karena harganya murah, kita harus menerima lah apa adanya ya. Ini juga terlihat kurang merata ya ininya. Kita akan coba memotong kayu ini kan. Coba untuk memotong kayu seperti apa kemampuannya ini, nanti langsung kita tes. Oke, di sana ada kayu ya. Kayu yang akan kita coba untuk kita potong langsung saja, nanti kita tes kemampuannya. Itu kita dekatkan ya. Ini kayunya ukurannya seberapa ini ya? Segini teman-teman ya. Segini ya, kira-kira ya. Kita akan coba untuk memotong ini apa bisa dengan mudah atau gimana? Langsung kita praktekkan memotong kayu ini ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita tes kemampuan kapak ini. Tanpa diedit langsung kita tes. Kita tes butuh berapa lama ya untuk memotong kapak, memotong kayu segini ya. Nih.
ini banyak memang besi biasa ya, jadi kayunya juga lumayan keras dan ini landasannya kurang kuat, jadi agak gerak-gerak. Oke, terpotong teman-teman ya. Jadi ini untuk memotong ini kurang lebih butuh 3 menitan lah. Ini kayu pohon rambutan ya, lumayan keras, jadi oke, kita review sebentar ya. Teman-teman ya, ini untuk memotong tadi ya, kayu dari pohon rambutan yang lumayan keras, jadi kalau nggak pernah motong-motong lumayan capek. Kita lihat ujungnya masih aman ya, seperti tadi ya, dan kuat untuk memotong kayu, walaupun sedikit harus berusaha ya, mungkin karena tidak pernah motong, butuh teknik dan belajar ya. Dan kayu rambutannya lumayan keras memang, dan berhasil dalam waktu 3 menitan, jadi masih lumayan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Mungkin lebih cocok untuk waktu memeteli balung ya, balung waktu Idul Adha itu mungkin lebih cocok ya, untuk motong-motong daging bersama tulangnya. Oke ya teman-teman ya, cukup sekian review kapak merah kali ini, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.